barking at me. He's happy. Hi. I am not intruder. Maybe he didn't recognize you. Even I didn't recognize him. Like, wait. Oh, and then. How dare you bark at me? Look at him. His tail was down. He's like, oh, it was. Yeah. Hai semua, apa kabar? Sehat-sehat kan? Baik-baik semua kan? Syukur deh kalau kalian semua baik-baik. So, hari ini aku dan anak-anak dan suami kita mau keluar. Tujuan utama tuh sebenarnya kita mau ke tempat agen gitu ya untuk bayar pajak. Nah, tapi di tempat kantor agennya itu ada es krim yang enak. Jadi kita ntar selesai itu kita mau ke sana. Mas On. So, kita udah sampai di kantor agen untuk bayar pajak itu. Nah, karena di dalam masih ramai, jadi kita nunggu di luar. Ini masih dalam masa pandemi seperti ini. Jadi kapasitasnya tuh cuman berapa orang untuk bisa di dalam gitu. So anyway ya, jadi bulan Februari, kalau nggak salah dari tanggal 12 Februari sampai 15 April itu di Amerika adalah musim bayar pajak atau di sini dikenal dengan tax season. Jadi tax season itu orang pada bayar pajak ya. Nah, untuk bayar pajak itu ada beberapa cara. Kita bisa kerjain sendiri. Jadi semua dikerjain sendiri gitu. Pokoknya yang penting dokumen-dokumen, surat-surat udah komplit, kita bisa kerjain sendiri. Pengalaman kita waktu kita ngerjain sendiri, itu suamiku ya yang ngerjain itu agak ribet gitu loh. Jadi beberapa tahun terakhir ini kita selalu pakai agen, jadi kayak agen untuk bantu kita bayar pajak. Kita pakai H&R Block. Jadi sudah beberapa tahun ini kita pakai mereka. Dan kalau kita pakai agen seperti ini, itu kita mesti bayar ya. Ya memang sih kalau pakai agen gini ya lumayan bayarnya. Tapi nggak terlalu ribet gitu, jadi cepet. Tapi tetap ya walaupun ribet atau harus bayar sebagai warga negara, kita tetap harus membayar pajak. It's not a good time for vacation. Oh guys, kita udah kelar tadi di kantor tadi. Sorry aku nggak bisa film dari depan, di dalam ya. Kayaknya tadi ribet banget, ruih banget, jadi nggak bisa. So, ini di dekat sini tuh ternyata ada Mexican restoran. Dan kita mau coba. So, kita mau makan dulu. Setelah itu baru mungkin makan ice cream. We're $250, right? Oh, you're just gonna pet my dad. Thank you, Dad. Thank you, Daddy. Oh, my goodness. That's burritos. Yeah, man. If you can't... It's really good. Baba is really colorful. Oh, yeah. Big burritos. Burritos are orange. Look at Baba. Thank you.
second, third, fourth, fifth cabinet. Then yes, they also make masih a lot bisa, of, tapi perut sudah nggak tahu. A lot of money. Perut sudah nggak bisa. Good for you, Mom. Show me you love me. You can do it, Baba. Do it. Eat, you don't have to eat like a big bite. Just eat do a it. Bit. Oh, don't take a little. There you go. Is it spicy? It'll get hair on your chest. Is no. It spicy? Is it spicy? That's horrible. Yeah. No. You're strong, son. Are you okay? Okay, he needs ice cream now. You okay? So, kita udah kelar makannya, sudah kenyang. Kebetulan di dekat sini ada supermarket. Jadi kita mau ke sana sebentar. Aku butuh minyak goreng. Ini bunganya cantik-cantik sekali. Sekarang kita mau ke Cold Stone, guys. Ice cream. Dessert. To Cold Stone Creamery. You want the toppings? No, I'm good, thank you. Would you like a lid on this thing? No, I'm okay. Are you by yourself? I am. Oh my goodness. Okay. Is that brownies? Yes. Oh. Yeah, this one's a really popular one. Oh my goodness. It's an art. Setiap kita kesini ya guys, aku tuh selalu belinya tuh yang namanya coklat delusion. Jadi isinya tuh coklat, ice creamnya coklat, pakai coklat chips, pakai coklat syrups, terus ditambah brownie lagi. Jadi aku tuh nggak pernah ganti, setia banget sama yang ini, satu rasa ini. Kita udah mau pulang. Terima kasih sudah ngikutin family time kita ya. Walaupun cuman sebentar dan cuman deket-deket aja, tapi lumayan. Kalau kalian suka, jangan lupa di like videonya, komen juga. Yang belum subscribe, silakan subscribe. So, sampai jumpa ya di next video. See you all, bye.